selamat pagi. Selamat pagi Bang Jupu. Wah, mau terbang lagi nih Bang Jupu. Iya Pak, namanya juga kerja nih Pak. Ya udah deh, hati-hati di jalan ya Bang Jupu. Oke Pak, terima kasih. Masih ada virus konorak yang varian baru itu guys. Omikron. Apalah itu pokoknya guys. Halo guys, balik lagi sama Bang Jupu di sini. Kita bakal lanjutin lagi main game jadi pramugara guys. Bang Jupu senang banget main game ini karena banyak dari kalian yang ternyata main game ini juga. Dan kalian tinggalin komentar di video-video sebelumnya. Jadi Bang Jupu semangat untuk bikin konten di game ini guys. Ya udah deh, sebelum mulai main gamenya pastikan kalian pencet dulu tombol like di bawah ya. Oke, langsung saja kita mulai main gamenya. Mancap. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton videonya Bang Jupu, selamat datang ya. Terima kasih kalian sudah klik video Bang Jupu yang ini. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton videonya tapi belum subscribe, ayo bantu dan dukung Bang Jupu untuk bikin video lebih baik lagi. Caranya gampang dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe warna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Jupu upload video baru. Video baru setiap hari jam 11:15 siang waktu Indonesia bagian barat guys. Oke, kita udah di bandara sekarang dan Bang Jupu mau create flight dulu ya. Buat kalian yang nggak punya Robux nggak apa-apa, kalian nggak perlu top up, kalian cukup sering terbang aja supaya kalian dapat skybook guys. Ini karena Bang Jupu mau cepet aja ini kita bakal top up ya. Nah, di sini Bang Jupu punya 442 skybook. Sekarang saatnya kita bikin penerbangan dulu. Wow, kalian bisa lihat ya, Bang Jupu Airlines bintangnya udah 3 guys. Wah, ini mantep ini kayaknya. Penumpangnya Bang Jupu itu puas semua ya. Jadi setiap selesai terbang Bang Jupu dikasih bintang 5 semua guys. Di sini kita bisa lihat ya pesawat barunya Bang Jupu S175 support multiplayer. Di sini ada plus 1 jadi kita bisa tambah teman di sini. Tapi Bang Jupu lagi main sendiri ini nggak ada mikocil. Jadi kita bakal coba pakai NPC guys. Ini Bang Jupu bakal select. Kita mau coba penerbangan ke Los Angeles. Ini nggak terlalu jauh ya rutenya ya. Kita langsung pilih aja di sini. Terus ini menunya masih yang biasa. Nah, di sini guys, Bang Jupu udah dapet flight number-nya 2115. Di sini estimate skybook earning-nya 340 skybook. Oke, kita bakal dapet gaji nih guys. Kita confirm. Terus kita harus siapin ini ya. Nah, di sini guys, kita bisa ajak temen kita untuk main bareng di sini jadi pramugari atau pramugara, tapi Bang Jupu lagi main sendirian. Kita bakal coba pakai NPC guys. Wow, di sini ternyata ada pramugari baru lulus ini namanya Leah guys. Wah, ini karena dia baru lulus masih kecil banget ratingnya ya. Ya udah nggak apa-apa, kita bakal hire dia ya di sini ya. Kita hire, harganya $50. Masih murah ya karena dia masih noob guys. Kita langsung siap-siap aja guys Bang Jupu. Oh ini dia guys. Wah ini dia nih anak buah kita guys. Wah ternyata cantik juga nih anak buahnya Bang Jupu ya. Wah nanti selesai terbang Bang Jupu mau mintain nomor handphonenya deh. Oh itu dia guys. Wah katanya dia siap membantu guys. Dia udah gak sabar untuk boarding. Oke, sabar ya Leah. Bang Jupu pakai baju dulu nih. Masih pakai baju biasa nih ya, kita harus pakai baju kerja guys. Bang Jupu pakai jas guys biar ganteng guys. Ini kita bakal bawa koper kita terus pakai lencana guys. Oke, kita udah siap. Ini udah siap terbang. Mana tadi si Leah? Wah, si Leah ternyata udah jalan duluan. Hey, Leah, woi, sini woi. Itu malah dia kemana itu guys? Wah, Bang Jupu ditinggal nih. Lu gimana sih? Ya udah deh, kalau gitu kita bakal masuk dulu ya, kita mau security check dulu sini. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bang Jupu. Wah, mau terbang lagi nih Bang Jupu. Iya Pak, namanya juga kerja nih Pak. Ya udah deh, hati-hati di jalan ya Bang Jupu. Oke Pak, terima kasih. Wih, Bapak Satpamnya ini bener-bener ramah sama kita ya guys. Bentar. Ngomong-ngomong, penerbangan kita di sebelah mana guys? Ini di sini tujuan Los Angeles on time 2115 gate 4 guys. Kita ke gate 4. Oh, sebelah sana guys. Kita di ujung guys. Nah, ini kita dapat gate yang ujung guys. Pojokan guys. Wow, ini
dia guys, kalian bisa lihat guys, penumpangnya Bang Cupu ternyata rame banget guys, mantap sekali ya, mereka sangat-sangat puas terbang dengan Bang Cupu Airline guys. Oke, kita langsung aja cek pesawat kita ya, kita pastikan pesawat kita udah siap untuk terbang guys. Wah, si Lea ternyata udah duduk di sini. Waduh. Hey Lea, ayo dong bantuin Bang Cupu. Kenapa kamu duduk doang di sini? Hey. Dia belum tahu guys tugas dia guys. Ya udah, karena dia masih baru, kita bakal cek-cek dulu ya guys. Aduh, ini ya namanya punya anak buah baru lulus kayak gini guys, kita harus cek-cek sendiri guys. Ya udah nih. Eh, ini tasnya Bang Cupu taruh di belakang dulu deh ya. Kita taruh dulu guys di sini guys. Mana tempat Bang Cupu? Oh, sini ya. Kita taruh di sini. Terus kita bakal buka-buka ini. Wow, ini kenapa nggak bisa dibuka nih ya? Ini yang terakhir ini dikunci guys, nggak bisa dibuka guys. Ya udah, yang ini udah dibuka semua. Kita bakal cek kamar mandinya, apakah udah siap untuk terbang? Oh, udah bersih sih kayaknya ya. Ini udah bersih, airnya juga bagus, kaca udah kinclong. Oke, kalau gitu kita siap untuk terbang guys. Kita bakal sambut calon penumpang kita di depan ya guys. Ini si Lea, bangun dong Lea. Ayo, kita mau sambut dulu ini calon penumpang. Aduh, ini si Lea malah diem aja. Aduh, Bang Cupu, aku deg-degan banget. Ini hari pertama aku kerja. Yeay, gak perlu deg-degan, Lea. Namanya juga kerja. Yang penting kita itu harus ramah sama penumpang kita. Iya, Bang Cupu, aku pasti ramah. Tapi aku duduk dulu ya, Bang Cupu. Soalnya kamu masih deg-degan. Yaudah. Kalau kamu masih deg-degan, kamu duduk aja di situ ya. Yaudah, kita yang sambut penumpang ya, guys. Nanti kalau misalnya udah baikan, dia bakal nyambut penumpang juga, guys. Bang Cupu bakal di mana nih, guys? Sini ya, guys. Ah. Selamat datang. Terima kasih sudah menggunakan jasa penerbangan Bang Cupu Airline. Silakan duduk. Selamat datang. Wah, rame banget ini guys penumpangnya Bang Cupu. Wah, ini kayaknya tiketnya udah sold out ini. Coba kita cek ya, penumpangnya penuh nggak nih guys? Wah, kayaknya masih ada yang kosong sih guys, beberapa guys. Oke, selamat datang. Silakan duduk. Enjoy your flight. Terima kasih menggunakan jasa penerbangan Bang Cupu Airlines. Oke, itu si Lea ngapain? Ternyata Lea dia membantu penumpang, guys. Dia ngecek dulu, guys. Oke, Lea, ayo bantu Bang Cupu ya. Oke, dia bantuin kita nutup bagasi yang di atas, guys. Oke, kita kerjasama nih, guys. Wah, enak juga ya punya anak buah, apalagi cewek cantik kayak si Lea ini ya. Dia bantuin kita, guys, nutup bagasi atas ini, guys. Ayo, Lea, bantuin Bang Cupu dong. Waduh, dia nutup beberapa terus duduk lagi, guys. Oh, no. Parah ini ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kita udah tutup semua. Jadi udah siap ya, guys. Sekarang kita saatnya untuk terbang, guys. Ini karena si Lea ngambil tempat duduk yang depan, Bang Cupu di belakang nih, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Cowok ngalah, guys. Kita duduk di belakang, guys. Nah, kita duduk di belakang, guys. Mana nih tempat duduknya Bang Cupu nih? Sebelah sini, guys. Kita harus bikin pengumuman dulu nggak nih? Oke, kita bikin pengumuman dulu ya. Oke, ready for flight. Wih, kita bikin pengumuman terbang dulu, guys. Oke. Sekarang kita duduk, guys. Kita duduk di sini, guys. Nah, ini udah siap, guys. Jangan lupa, sebelum terbang, kita berdoa, guys. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Oke, sekarang kita udah selesai doa. Kita langsung aja take off, guys. Oke, kita udah saatnya ngasih makanan ke penumpang kita. Wah, si Lea dari depan, Bang Cupu dari belakang nih, guys. Oke, kita bakal ngelayanin penumpang kita, ya. Ini penumpang kita makin banyak, guys. Karena pesawat kita semakin besar, ya. Oke. Kita bakal tawarin makanan dulu ya. Halo Ibu, mau makan apa Ibu? Aku mau makan cookies. Silakan Ibu, selamat menikmati. Terima kasih, aku mau sprit. Silakan Ibu, spritnya. Saya sangat menghargai. Oke, dia sangat senang guys, mantap sekali. Kalau gitu kita langsung aja nih, bocil-bocil kita langsung kasih aja. Dia mau makan guys, bocilnya kelaparan guys. Kita kasih makan apa guys dia guys? Oh, ternyata dia mau makan bagel, guys. Oke, kita kasih bagel ya. Bagelnya itu di sebelah sini. Kita langsung kasih aja nih bagelnya nih. Nah, di sebelah sini dia mau minum doang. Kita kasih minuman, guys. Dia mau minum apa? Ternyata dia mau ngopi, guys. Mungkin ini dia ngantuk ya. Jadi dia mau minum kopi supaya nggak ngantuk, guys. Dia nggak mau ketiduran, guys. Takut dia, guys. Kalau ketiduran nanti bisa bablas pesawatnya, guys. Ya enggak lah, kalau pesawat kan landingnya pasti di bandara ya. Emangnya naik bis atau KRL gitu bisa kebablasan. Nah, this is your captain from the flight deck.
We have started our initial descent and will be landing soon. Oke. Thanks for flying with us and we hope to see you again soon. Oke guys, ternyata kita udah mau sampai di tujuan tapi kita harus buang-buang sampah dulu guys. Wah, ini sampahnya banyak sekali guys. Duh, mana nih sampahnya Bang Cupu nih? Ah, kita bakal ambil sampah-sampahnya ya. Nah, ini kita bakal ambil semua sampahnya, jangan sampai ketinggalan guys supaya servis maskapai penerbangan kita semakin bagus ke depannya ya guys. Jangan sampai penumpang kita kecewa guys. Kalau kalian yang main game ini juga, jangan lupa kalian pungutin sampah begitu mau landing guys, supaya nanti kita dikasih rating bintang yang bagus guys. Nah ini kita ambil malah santuy-santuy. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Ah, ini udah mau sampai guys, tapi ini masih pada santai-santai semua nih woi. Aduh, ini kita harus siap-siapin dulu nih. Aduh, mbak-mbak itu ya, tolong mejanya. Oh iya. Wah, dia lupa itu mejanya masih dipasang. Dan ini masih rebahan. Ini cewek. Kita suruh tegakkan sandaran kursi dulu ya guys. Oke. Nah, sekarang kita suruh pakai seat belt sama melipat meja guys. Oke. Ini udah, sekarang kita bakal cek di sini masih rebahan ibunya. Dan ini dia mejanya belum dilipat nih, kita suruh lipat dulu ya. Mejanya suruh lipat. Nah, udah dilipat, sekarang kita bisa landing, guys. Wow, mantap sekali nih kita bisa landing, guys. Ngomong-ngomong ini kita bisa masuk nggak ke ruang pilot, guys? Nggak bisa ya, guys? Bang Cupu pengen coba-coba ini. Ini kita buka pintunya di sini bisa nggak, guys? Kalau lagi terbang nggak bisa, guys. Oh, ini ada toilet juga. Ini toiletnya ada dua ya, guys. Bentar, guys. Bang Cupu mau explore dulu ya. Karena ini pesawatnya kan baru, guys. Kita bakal coba nih ya. Atau kita coba ngeprank, guys. Kita mau bikin emergency gitu. Bisa nggak ya? Coba ya. Bang Cupu bakal coba nih, guys. Kita mau ngeprank, guys. Emergency. Hop. Bisa nggak, guys? Oh, nggak bisa, guys. Mbak Cupu ini bikin pengumuman yang tidak-tidak aja ya. Sudah, kita udah mau landing nih. Kita silakan duduk dulu ya. Kita duduk di sini. Ini apa nih guys? Pintunya bisa dibuka nggak? Nggak bisa guys. Mbak Cupu coba-coba klik-klik dulu. Nggak bisa guys. Ya udahlah, kita duduk ya guys. Kita udah siap nih buat landing guys. Kita mau landing guys. Wow. Oke guys, kita mau landing nih guys. Moga-moga kita landing dengan selamat ya guys. Hop. Nah. Mantap nih guys. Mantap guys. Wow, oke, udah sampai guys. Penerbangan kita yang ketiga ini sudah sukses dan sudah landing. Saatnya kita buka pintu guys. Ini si Lea pasti masih duduk-duduk nih, santuy-santuy nih. Tuh kan bener kan? Bang Cupu yang suruh buka pintu nih. Ini anak buah kita parah banget ya guys. Harusnya dia nih yang buka pintu ya. Ah, yaudahlah. Sebagai cowok yang baik kita ngalah guys. Bang Cupu bakal buka pintu sekalian nunggu penumpangnya di sini ya guys. Kita bakal mengucapkan selamat jalan kepada penumpang kita ya. Semoga mereka puas dengan layanan kita guys. Selamat jalan. Terima kasih sudah menggunakan jasa penerbangan Bang Cupu Airlines. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini guys. Mereka sangat-sangat puas. Ini Selea langsung aja terobos-terobos dong. Wey. Itu tadi penumpangnya belum selesai keluar. Jangan dibuka dulu nih. Aduh, ini dia cewek ini langsung pergi, langsung ngabur dia. Parah. Kok malah duduk lagi dia. Ini kayaknya dia nunggu kerjaannya Bang Cupu diberesin ini ya. Ya udah deh, Bang Cupu sekalian ngambil tas di belakang ya. Wah parah nih guys, bener-bener nih ya, kita punya anak buah pramugari tapi dia kebanyakan santunya guys. Bang Cupu ngambil tas dulu ya di sini ya. Nah ini kopernya Bang Cupu, kita bakal buka-buka dulu guys di sini guys. Nah, kita buka ya. Ya, buka dong. Ini kita harus simpen dulu kopernya ternyata. Nah, kita buka dulu, guys. Nah, ini kita buka semua. Jangan sampai tidak dibuka, guys. Karena nanti penumpang di penerbangan selanjutnya akan masuk, guys. Mana lagi nih yang belum dibuka? Oh, ini belum dibuka nih ya. Nah, akhirnya kita dapat gaji juga, guys. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Flight quality Bang Cupu 2,1 dari 5. Flight service-nya 4,6 dari 5. Flight safety-nya 5 dari 5. Yang penting itu keselamatan nomor 1, guys. Oke, kita bakal ngambil gaji kita. Dan sekarang Bang Cupu mau turun, guys. Oke, ini pilotnya nggak pernah kelihatan ya, guys.
Ini pilotnya kayaknya langsung kabur, guys. Ya udah deh, kapan-kapan kita jadi pilot lagi ya, guys. Ini Bang Cupu masih jadi pramugara di sini, guys. Wow, ini dia, guys. Bandar Udara Los Angeles. Wah, gede banget ini ya, guys. Untung kita main Roblox, guys. Jadi Bang Cupu bisa ngeliat Bandar Udara Los Angeles, guys. Padahal aslinya belum pernah, guys. Bang Cupu belum pernah ke Amerika. Mungkin suatu saat nanti Bang Cupu bisa main-main ke Amerika ya. Amin, 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 amin. Karena kita bakal coba lihat ini mana lobinya nih. Wah, ini arrivalnya sebelah mana, guys? Kayaknya sebelah sana, guys. Oh, di sana, guys. Hotelnya sebelah sana. Bang Cupu salah, guys. Kita mau ke hotel ya. Bang Cupu capek nih, guys. Kita kan udah dapat gaji tuh. Uangnya Bang Cupu udah ada $822. Kita bakal check-in di hotel ya. Mana hotelnya? Kayaknya ke sebelah sini, guys. Oke, itu dia, guys. Ternyata ini sepi banget ini ya bandara, guys. Mungkin gara-gara masih ada virus konorak yang varian baru itu, guys. Omikron. Apalah itu pokoknya, guys. Eh, ini hotelnya sebelah mana ya? Aduh, Bang Cupu mau ke hotel kok nggak bisa-bisa ya? Itu hotelnya sebelah sana, guys. Tapi lewat mana nih? Ini, guys. Kita harus ke sini. Nah, dari sini baru kita ke pintu keluar. Tuh pintu keluarnya ternyata di sebelah sana, guys. Wah, tadi udah bener ternyata ya. Kita langsung masuk aja, guys, ke hotelnya ya, guys. Nah, misi. Nah, ini dia, guys. Waduh, ini yang jaga kenapa mukanya nggak ada, guys? Mukanya hilang, guys. Wah, ini jangan-jangan adanya Slenderman ini yang jaga, guys. Yaudah, kita langsung check-in aja ya. Bang Cupu mau request room. Oke, kita bakal ke regular room aja ya. Nah, kita bakal dapet ini kamarnya di 101, guys. Mana nih kamarnya 101? Ini gelap banget, guys. Guys, gelap banget ini. Wah, ini ternyata ada dua lantai, guys. Bang Cupu dapat 101, kita yang bawa, guys. Oke, kita ke sebelah sini, guys. 102. Wah, ini terang di sini ya. Oke, kita bakal buka. Nah, Bang Cupu udah sampai nih, guys. Jangan ditutup dulu, Bang Cupu belum masuk. Aduh, ini malah nyangkut dong. Gimana nih bukanya? Sini. Buka, woi. Hop. Buka. Oh, bisa dibuka sih. Buka, woi. Nah, udah masuk juga, guys. Oke, sekarang Bang Cupu bakal taruh ini tasnya di sini, dan di sini ada fasilitasnya lumayan, guys. Wah, ternyata di sini hotelnya lumayan bagus ya. Bantalnya ada dua, tapi Bang Cupu tidur sendiri di sini ya, karena Bang Cupu sendirian. Mungkin nanti kalau ngajak Mikocil atau Mikacil, kita bisa tidur di sini bareng, guys. Karena di sini tempat tidurnya muat dua orang, guys. Bang Cupu mau mandi dulu ya. Mandi dulu nih. Segar. Oke, Bang Cupu udah mandi. Ini kalau mau ganti baju gimana ya caranya di sini ya? Coba ya, Bang Cupu ganti baju dulu, bisa nggak nih? Oh, bisa, guys. Kita bakal ganti baju ya. Bang Cupu bakal ganti baju seperti biasa. Nah, Bang Cupu udah ganti baju. Karena kita udah nggak bertugas sebagai pramugara, guys. Dan sini udah malam, guys. Saatnya Bang Cupu istirahat ya, guys. Ya udah deh, guys. Mungkin segini dulu ya penerbangan ketiga kita. Kita udah punya anak buah pramugari namanya si Lea. Dia cantik, cuman agak-agak males, guys. Bang Cupu kerjain semuanya, guys. Dari buka tutup pintu, terus juga nyambut penumpang. Dia cuma duduk aja santai gitu, guys. Kalau kalian suka dengan video dan game ini, boleh kasih like, komen di video ini ya. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!